Selamat sore, terima kasih. Sore ini kita kumpul di ada di sore ini saya pulang dari jalan-jalan lah ya. Terus kemudian ketemu teman-teman di kantor, sangat kelihatan tangible dan pastinya saya akan ngomongin 3 perkara yang harus dilakukan oleh buka sosmednya, buka YouTube-nya untuk hal-hal yang kebaikan, yang besar menjadi bahan kreativitas. Karena selama ini orang jualan bol dari kekuatan Daud. Jadi kalau teman-teman semuanya tahu siapa itu Nabi Daud. Sinopsisnya ini sangat luar biasa sekali. Okay. Ikut terbawa-bawa dalam ceritanya begitu. Saya sudah baca sampai selesai. Novel yang dilahirkan dan ditulis dengan sebuah kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan. Menyantap sedapnya kopi yang tak pernah mengkhianati pahitnya,